penyambungan mandiri metal kan? Kak, hari ini berangkat lagi libur sekolah kak atau apa kak? Bukan, ini kan kebetulan karena mahasiswa. Jadi tadi pagi masuk kuliah. Kalau besok kan kebetulan libur. Jadi biar apa? Kan kalau ke Mandailing Natal itu waktunya 12 jam sampai ke sana. Jadi biar nggak terganggu gitu. Ini pesannya tiketnya sejak kapan kak? Sejak hari Rabu minggu lalu kak. Susah nggak dapat kak? Kalau kan karena udah sampai seminggu kan pemesanan. Jadi belum terlalu banyak. Tapi kalau biasanya tahun lalu itu seminggu juga udah banyak sih, udah mau habis. Harga tiket masih normal ya kak ya, kakak beli? Iya, masih normal. Persiapan kita menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, kita sudah menyiapkan armada, baik kesiapan maintenance-nya maupun kesiapan untuk awak kendaraannya. Ada kenaikan jumlah armada yang disiapkan berapa persen kira-kira atau berapa Pak? Kalau sampai saat ini untuk kenaikan jumlah armada belum ada Mbak. Dia yang reguler saja belum bisa kita penuhi untuk kapasitas penumpangnya. Nah, terkait dengan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, gimana penumpang, Pak? Kalau kita bandingkan dengan Natal dan Tahun Baru di 2020, ini terjadi penurunan lebih kurang sekitar 70%. Dibandingkan hari biasa di tahun ini, Pak? Kalau dibandingkan hari biasa selama masa COVID-19 ini, ada peningkatan lebih kurang sekitar 20%. Itu pun untuk daerah Sumatera Barat dan Mandailing Natal. Terkait dengan adanya rencana untuk penetapan setiap orang yang keluar masuk Sumut harus ada rapid antigen, tanggapan dari orang Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau tanggapan kita kan paling tidak diberilah kemudahan bagi penumpang itu. Jadi kalau bisa pemerintah memberikan seperti entah gratis, entah potongan harga, biar jangan terlalu memberatkan masyarakat yang untuk melaksanakan perjalanan. Nah, tanggapan calon penumpang seperti apa? Ada nggak pembatalan seperti itu, Pak? Kalau sampai hari ini, yang pembatalan sudah banyak karena merasa keberatan dengan biaya yang ditetapkan untuk rapid test tersebut. Nah, kalau sekarang kan Pak lagi musim pandemi gini, protokol kesehatan gimana Pak untuk bus sendiri, Pak? Kalau kita wajib dia yang jelas pertama
Selama perjalanan itu setiap penumpang itu wajib memakai masker. Yang kedua, bawa hand sanitizer sendiri ataupun ada juga tersedia di bus. Dan bus yang kita operasikan itu sebelum dia berangkat, kita melakukan penyemprotan terlebih dahulu. Dan penumpang itu sebelum naik dia ke bus, dia wajib cuci tangan. Kalau sekarang tuh tujuan paling banyak kemana, Pak? Untuk Sumatera Barat dan Mandailing Natal. Itu berapa armada, Bang, yang kita siapkan, Bang? Kalau untuk itu aja. Kalau yang kita siapkan untuk operasi, yang standby itu sekitar 250 unit yang kita siapkan.